nonton video-video dari teman-teman kalian yang udah ikut lomba tadi, video kemerdekaan ya. Ada sekitar 6 ikut, nanti akan ditampilkan semua. Tungguin aja ya. Tunggai. Iya, Kak. Oh, kalian ada yang mau nanya-nanya gak nih? Mungkin kalau bertanya bisa on mic atau mungkin di chat. Di chat Zoom-nya bisa. Untuk mempersingkat waktu, sekarang kita akan menampilkan video kemerdekaan dari Hari Sanjaya. Untuk itu videonya banyak yang live tuh, Bu. Assalamualaikum semuanya. Hari ini tanggal 17 Agustus 2021 merupakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Thank you, Mas. Setelah peringatan detik-detik proklamasi di Istana Negara, ada atraksi helikopter membawa bendera merah putih di udara. Itu dia sudah terlihat. Nah, ini rombongan helikopter yang kedua. Halo. Yang membawa bendera merah putih. Sayang sekali terlihat agak jauh, tapi hasilnya keren, keren banget. Setelah mengelilingi Jakarta, helikopter kembali ke pangkalan udara Halim Perdana. Aku itu nggak niat, ntar kalau aku ikutan juara satu lagi. Bu, mulainya jam berapa, Bu? Udah, aku siapkan. Mana tuh? 7.30. Tadi suaranya udah aku mute. Terus speakernya udah aku gedein 62. Pakai juga. Merayakan Hari Kemerdekaan di tengah situasi sulit memang tak mudah. Speakerku aku itu. Tapi jangan lupa tetap semangat dan berpikir positif. Semoga kelak Indonesia segera keluar dari masa sulit ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Merdeka. Yang paling apa-apa, Bu. Sekianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai belum siapa sih ya? Ya. Kiki. Oh, siap. Mulu. Tadi kok gambar mulu? Kan nanti mulainya jam itu di yang di TV. Oh, Bu, mic-nya matiin berdengung soalnya. Ayo kita lanjut. Sekarang kita akan menampilkan video dari Erlita Nur Azahra kelas 7D. Hai. Hi.
Tes. Oke, mungkin kita akan menampilkan video dari Naila Faiza terlebih dahulu dari kelas 9B. Dan juga ada Filza Almas yang telah berpartisipasi dalam video ini. Untuk itu, videonya akan kami tampilkan. Itu perkenalkan, nama saya Naila Faiza Fitria. Dan saya Filza Almas. Ini dari kelas 9B ingin menampilkan sebuah video yang bertemakan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Cek, satu, tes. Cek, cek, satu, tes, tes. Cek. Ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tes. Hal-hal. Tes. Terima kasih untuk Naila Faiza dan Filza Almas dari kelas 9B yang udah berpartisipasi dalam lomba video kemerdekaan. Videonya bagus-bagus dan sekarang kita akan menampilkan video dari Fazahuria kelas 7D. Kita akan menampilkan video dari Asya Liva Azahra terlebih dahulu. Dari kelas 7D, untuk itu videonya akan kami tampilkan. Wih, keren gak nih videonya? Keren. Ada nontonin gak ya? Kalian nonton gak nih? Jangan ada yang tidur. Iya nih, yang tadi udah kita liatin. Keren. Menurut. Jawab dong, jawab. Ayo, semuanya. Masa cuma satu dua orang yang jawab? Keren. Aduh, aku di sini loh. Keren. Wih, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Gimana? Ayo. Oke. Mau dilanjut gak nih? Mau dilanjut gak? Lanjut. Lanjut. Oke. Ayo kak, kita lanjut kak. Udah pada gak sabar nih. Sekarang kita akan menampilkan video kemerdekaan dari Fazahuria kelas 7D. Untuk itu videonya akan kami tampilkan. Hai guys, Taisek semuanya. Perkenalkan nama saya Fazahuria Nursal Sabila, kelas 7D. Di sini saya ingin mengikuti lomba, yaitu lomba. Nah, ya guys, lomba itu aku mau mengikutinya yang bertema kemerdekaan. Jadi langsung aja. Halo.
keren banget kan? Videonya keren banget. Iya terima nih. Terima kasih buat Faza Huria 7T. Iya, betul. Terima kasih ya. Gimana menurut kalian video barusan? Kalau kalian miring-miring enggak? Mohon maaf miring. Jika videonya miring ya. Iya, betul. Tetap keren. Tetap keren kok. Makasih juga udah berpartisipasi ya. Kalian kreatif-kreatif banget. Kreatif semua. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan menampilkan video kemerdekaan dari Erlita Azahra kelas 7D. Untuk itu videonya akan kami tampilkan. Aklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Wih, udah selesai nih. Untuk video kemerdekaannya, kita udah selesai menampilkan semua videonya. Keren-keren kan? Keren-keren gak menurut kalian? Keren. Ayo dong, gak kedengeran nih suaranya, keren gak? Yo, yang kenceng. Keren kak, gitu dong. Yo dong. Keren banget kak, gitu. Keren banget kak. Keren banget kak. Keren banget. Kak, enggak bohong, Kak.
Karena dia tidak hidup ya. Oke, kita lanjut ya. Ya kak. Lanjut ke lomba puisi. Kita akan menampilkan video dari peserta lomba puisi. Yang pertama kita akan menampilkan video dari Kalina kelas 7B. Untuk itu videonya akan kita tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karawang, Bekasi. Karya Khairul Anwar. Kami yang berbaring antara Karawang, Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenang, kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan, atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan. Atau tidak untuk apa-apa. Kami tak tahu. Kami tak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenang, kenanglah kami. Teruskan, teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat. Berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenang, kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang, Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget, tepuk tangannya mana semuanya? Keren banget. Menurut kalian bagus gak itu? Bagus. Oh, bagus ya. Bagus kak. Bagus kak. Bagus kak. Oh, Trev.
Okalina kelas 7B, terima kasih udah mengikuti acara lomba ini. Selanjutnya kita akan menampil. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Sekarang kita akan menampilkan video dari Revalita Belma kelas 7D. Untuk itu videonya akan kami tampilkan. Karawang, Bekasi. Buah karya Hairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang, Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenang, kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan, atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan. Kemenangan dan harapan tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu, kami tidak bisa berkata. Kaulah yang sekarang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenang, kenanglah kami. Teruskanlah, teruskanlah jiwa kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat, berikanlah kami arti. Berjagalah terus di garis perbatasan dan impian. Kenang-kenanglah kami yang tinggal tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang, Bekasi. Terima kasih. Keren banget. Terima kasih buat Revalita Belma dari kelas 7D. Nah, kalian ini masih pada semangat loh? Masih pada semangat kan? Masih. Udah sarapan kan? Masih. Sudah. Sarapan luar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang tadi beneran keren gak nih? Oh, yang tadi beneran. Jangan keren-keren kan? Aja dong. Kalian jangan keren-keren aja. Keren banget. Plus-plus, Kak. Keharu. Bagus, Kak. Kak, nggak ada suaranya, Kak.
Oke, mari kita lihat video selanjutnya dari Samha Sabita kelas 8B. Untuk itu videonya akan kami tampilkan. Karawang, Bekasi, karya Hairul Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang dan Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami malas dan mendegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kamu makin muda yang tinggal pulang diikuti debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan. Ibu sama lomba nyanyi. Tapi adalah kepunyaan. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan. Tidak. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak. Kenanglah kami. Teruskan jiwa kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat. Berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Ribu kami terbaring antara Karawang, Bekasi. Menurut kalian keren nggak? Keren banget. Kira-kira yang tadi keren kita banget. Video-video yang kita tunjukin, orangnya ada di sini nggak ya? Ada. Siapa tuh yang nyaut tuh? Coba ngomong di on mic. Ngapain? Oke, kita next ya. Next aja ya. Selanjutnya kita akan menampilkan video puisi dari Kezia Putri Fauzila kelas 7E. Saya akan membacakan puisi tentang Karawang. Karawang, Bekasi, karya Hairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang, Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa
dan jam dinding yang berdetak. Kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenang, kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan, atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kenangan dan harapan, atau tidak untuk kemerdekaan. Senang. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenang, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat, berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenang, kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang, Bekasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana video barusan? Bagus gak, teman-teman? Bagus. Keren ya? Tolong ya, jangan dicoret-coret. Tolong buat yang lain jangan coret-coret layarnya ya. Nanti mengganggu videonya. Untuk itu yang terakhir yang akan kita tampilkan untuk lomba puisi adalah Aprilia Purnamasari dari kelas 7A. Untuk itu videonya akan kami tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Purnamasari, kelas 7A. Jelek banget. Karawang, Bekasi. Parah nih, parah. Karawang, Bekasi, buah karya Khairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang dan Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami, terbayang kami maju dan mendegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenang, kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai-nilai tulang berserakan, atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenang, kenanglah kami.
Teruskan, teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat. Berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenang, kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring. Warahmatullahi wabarakatuh. Dede. Ah, gimana nih? Menurut kalian bagus gak semuanya? Bagus banget. Kalau menurut aku bagus sih, Kak. Menurut aku juga bagus. Kalian sependapat sama aku kan? Sependapat. Bagus. Video-video puisi tadi bagus-bagus banget. Oh iya, kalian jangan lupa absen. Absennya masih ditunggu ya. Ya, Kak. Oke. Untuk absen udah disebar di grup kelas masing-masing. Yang mau absen, segera absen. Setelah ini, kita akan menampilkan video gerakan kemerdekaan. Oke, sekarang kita akan menampilkan video gerakan kemerdekaan dari Dilenia Sheila kelas 8E. Untuk itu, videonya akan kami tampilkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dilenia Sheila kelas 8E, videonya bagus banget, semangat. Dilenia sangat semangat. Kalian pada semangat gak semuanya? Semangat. Aku aja semangat nih. Semangat. Kita aja yang di sini semangat-semangat semua, masa kalian yang di rumah enggak semangat sih? Iya, betul, betul. Ngantuk. Semangat nih. Next ya. Next, sekarang kita akan menampilkan video gerakan kemerdekaan dari Nabila 7I. Dari Nur Zahra Nabila kelas 7I. Videonya bagus kan? Bagus. Bagus. Ya, bagus banget. Terima kasih buat Nur Zahra Nabila kelas 7I.
Sekarang kita akan menampilkan video gerakan kemerdekaan dari Nur Zahra. Nur Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zahra, saya dari kelas 7B ingin mengikuti lomba gerakan kemerdekaan. Terima kasih buat Nur Zahra yang udah berpartisipasi dalam lomba ini. Sama. Ya. Gimana video barusan? Keren. Keren, keren ya. Semangat ya, masih pada semangat semua kan? Ya, semangat dong. Sekarang kita akan menampilkan video dari Nabila. Untuk itu videonya akan kita tampilkan. Kalian sampai sini masih semangat gak nih? Masih kak. Masih. Masih. Yang jawab cuma 1-2 orang, yang lain kemana? Yang lain pada kemana sih? Masih kak. Oke, sekarang kita akan menampilkan video gerakan kemerdekaan dari Hadi Abdurrahman. Untuk itu videonya. Oke, video gerakan kemerdekaan udah selesai nih. Coba tebak, abis ini apa? Puisi.
Nyanyi. Tapi sih tadi udah, gimana sih? Aduh. Nyanyi. Gambar, gambar. Gak apa-apa, coba yang kedok. Nyanyi, Kak. Nyanyi. Ya, bener gak, Kak? Bener. Nyanyi, Kak, nyanyi. Oke, sekarang kita bakal nampilin video dari Fatimah Alia dari kelas 7E. Untuk itu, video menyanyinya akan kita tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatima Lilhania dari kelas 7E. Saya akan menyanyikan lagu Berkibarlah Bendera Negeriku. Semuanya tangannya boleh diangkat ya. Bendera.
banget. Wah, tepuk tangannya kece, mana kece. Ayo. Keren, keren, keren. Hebat. Gokil, gokil. Oke, okay. Mau di next gak mau nih? Mau di next gak nih semuanya? Next dong. Next. Next. Kalian masih semangat kan? Jol cuma satu doang. Iya nih, masa satu doang? Kita aja berdua ya kan? Oh, kita berdua. Masa kalian yang di rumah enggak? Betul. Kita next ya. Kita next ya. Sekarang kita akan menampilkan video menyanyi dari Mariam Salsabila kelas 9C. Untuk itu videonya akan kami tampilkan. Orang Umi bukan gua. Gua sampe Umi lagi juga. Berkibarlah bendera negeriku. Berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini laraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku. Berkibar di luas kuasamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepadangan ini gunakan kewajiban putra yang mengembang cinta hidup dalam kesatuan. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Ku ingin jiwariku ini menuliskan karisma. Keren banget. Iya, keren banget. Keren banget ya nyanyinya. Keren banget. Kak, kakak bisa nyanyi nggak sih, Kak? Aku sih nggak bisa. Kalau kalian nih, kalo yang kalian ada di sini bisa nyanyi nggak? Nggak. Bisa, Kak.
Mau lanjut gak nih? Lanjut dong kak, masa enggak sih? Lanjut dong, masa enggak? Halo semuanya, masih pada semangat gak? Say hi dulu dong, hai! Halo! Oke, mungkin kita akan next aja ya. Sekarang iya. Kita akan menampilkan video menyanyi dari Ana Ayunina dari kelas 9B. Untuk itu videonya akan kami tampilkan. Terima kasih buat Ana Yunina yang udah berpartisipasi dalam perlombaan ini. Mungkin kita akan next aja, selanjutnya kita tampilkan video dari Naura Tami Putri 7A.
Untuk itu videonya akan kita tampilkan. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Tak aku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan garis nama. Daku ingin kapal tangan menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban kita hidup dalam kesatuan Indonesia. Tepuk tangan. Keren banget. Makasih Naura. Ini ada gak Nauranya? Ada dong kak. Halo Naura. Halo. Iya kak. Oke sekarang kita next aja ya. Sekarang kita akan menampilkan video menyanyi dari Jasmine Humaira kelas 7I. Untuk itu akan kita tampilkan. Yeah.
Terima kasih buat Jasmine Humairat. Keren banget. Semua videonya keren-keren banget ya kan? Iyalah, keren. Keren banget. Keren. Masa yang jawab cuma satu dua orang. Keren banget. Keren banget. Ayo dong, mana suaranya, masih semangat kan? Keren banget. Semangat. Jasmine, semangat Jasmine. Keren deh, semoga sukses masa depan. Yang tadi kita tampilin itu 5 terbaik ya. Kita tampilin itu 5 terbaik. Yang tidak ditampilin jangan berkecil hati. Pada dasarnya bagus. Semuanya bagus-bagus kok, Kak. Tadi aku juga lihat videonya. Betul. Semuanya keren. Makasih banget udah ikut berpartisipasi dalam lomba ini. Itu juga bakal menjadi nilai tambahan buat kalian. Jangan lupa tahun depan juga harus ikut ya, Kak. Iya, tahun depan kalian juga harus ikut. Gak boleh nyerah. Kalian harus semangat terus, walaupun kita cuma Zoom kayak gini ya, tidaknya tidak mengurangi semangat kita, Kak. Ya, harus.
Kalian Dakdikduk gak sih? Kenapa? Mungkin kalian penasaran sama yang menang siapa? Aku aja di sini tuh Dakdikduk, ya nggak sih kak? Iya Dakdikduk, soalnya bagus-bagus semua kak. Jadi kadang kan kita milihnya susah ya kak. Iya. Pada semangat gak nih, kok pada diem semua? Semangat banget. Semangat. Semangat kak. Semangat kak. Halo semua. Hai kak. Hai kak. Halo. Hai, gimana nih penampilan halo teman-temannya yang tadi? Keren-keren kak? Keren semua kak. Ada teman kalian gak nih yang tadi? Keren kak. Banget. Keren banget. Keren-keren. Keren banget pastinya. Kalian tertarik gak sih buat ikut lomba di acara selanjutnya? Tertarik banget. Tertarik banget. Tertarik. Tertarik kak. Ngelihat teman-teman kalian yang keren jadi tertarik banget ya. Iya kak. Iya kak. Iya kak. Nanti kita juga bakal mau ngadain lomba loh untuk acara selanjutnya. Mungkin lombanya bakal lebih banyak dan lebih spesifik dan untuk kalian semangat terus ya. Kira-kira kalau misalkan mau ngadain acara lomba, enaknya ngadain apa ya? Lomba push anime, Kak. Lomba game, Kak. Ya. Lomba game. Lomba musik, Kak. Lomba game. Apa, PUBG? Mobile Legend. Lomba game. Semuanya, Pak. Mobile Legend. Lomba Mobile Legend. Lomba game. Mungkin selanjutnya untuk acara MS kita bakal mengadakan lomba game. Mungkin. Lomba tidur. Kalian dulu suka tidur ya? Bersuka tidur, Kak. Ya, Kak. Yes, tidur, Kak. Tadi tuh yang ngomong lomba tidur juaranya tuh. Tadi siapa ngomong lomba tidur? Molor terus kayak manusia. Ah, kok hilang? Orangnya hilang. Rebahan. Dan malu. Selanjutnya kita akan menunjukkan karya dari teman-teman kalian yang ikut lomba poster. Yeay. Kita akan menampilkan beberapa poster dari teman-teman kalian. Tadi saya lihat posternya itu bagus-bagus semua, keren semuanya pada ngeditnya. Kreatif semua ya, Kak. Kreatif, semuanya bisa. Kreatif. Udah hidup ya dong. Kamu kehormat. BTW kalian jangan lupa absen ya. Percuma kalian Zoom tapi gak absen. Yes, betul. Link absennya jangan lupa diisi. Iya, apa? Ya, Kak. Absennya di LN kan, Kak? Itu share screen-nya. Udah kelihatan ya? Udah, Kak. Kalau kalian absen tapi kalian gak Zoom, nanti bakal ketahuan loh.
Kak, saya mau nanya, Kak, itu absennya yang di e-learning kan, Kak? Ada yang mau bertanya gak? Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk lomba selanjutnya, lomba di acara selanjutnya. Kalian mau lomba apa aja? Lomba tidur. Inggris, Kak. Lomba tidur, Kak. Lomba game online. Online. Game online-nya kayak apa tuh? Game online-nya apa aja nih maunya? PUBG, ML kah atau Fire Zone? ML. Valorant. Bolehlah Azon. Presiden ini adalah hasil poster dari teman kalian. Lomba speedrun mandi, Kak. Hasil dari Zikri Aulia Fadli kelas 9G. Mana nih ada orangnya, Kak? ML. Halo. Hadir, Kak, tuh di chat. Muhammad Rid. Iya, kenapa? Tadi ada yang manggil. Di sini ada Zikrinya gak? Ada, Pak, di chat tuh dia. Zikri. Menurut kalian bagus gak posternya? Bagus, Kak. Bagus. Kelihatan. Kelihatan kok. Kelihatan kan? Kelihatan. Next, bagus. Kita bagus akan lihat poster dari ini teman kalian yang buat poster, benar-benar keren banget ya. Kreativitasnya keren. Ini dari Nurida Salsabila dari kelas 9D. Makasih Nurida. Keren-keren banget semuanya jadi iri. Kok udah bisa ngedit sih? Kamu gak bisa, Kak? Enggak. Aku bisanya tidur, Kak. Nanti kamu kalau lomba tidur menang ya? Oh, kalau saya lomba tidur saya menang. Oh, gitu. Pi ngerendah muru pi. Untuk meroket ya kan. Ini untuk teman-teman yang ikut lomba poster, tolong akses di Google Drive-nya itu dibuka dulu ya. Soalnya jadi nggak bisa diakses seperti yang ada di share screen ini. Jadi nanti nggak bisa dilihat deh. Nggak bisa dilihat kalau misalnya kalian dikunci dan nggak bisa diakses Google Drive-nya. Jadi mohon buat teman-teman yang masih mengunci Google Drive-nya atau masih YouTube-nya masih di private, boleh diaktifkan dulu, maksudnya jangan di private. Jadi kita mau nilai susah, gimana kagak kelihatan. Jadi kayak mohon kerjasamanya ya. Oke, ini selanjutnya poster dari Siva Kolbina Arianto kelas 9A. Sekarang
Sekarang kita melihat poster dari Siva Kolbina. Keren-keren ya. Iri deh. Proses pembuatannya juga dijelaskan secara detail. Keren. Iya, jelas banget. Jelas banget. Ada yang namanya Siva gak nih? Siva Kolbina. Siva Kolbina. Mungkin Siva Kolbina bisa on mic dulu. Ya. Masih semangat gak nih kok pada diem? Masih semangat. Mana suaranya kalau masih semangat? Masih semangat, Kak. Masih. Kak, saya masih semangat, Kak. Kalian siang-siang kayak gini masih semangat gak? Semangat lah. Semangat dong. Kan kita mau ngumumin pemenang lombanya. Betul gak nih, Kak? Iya. Lombanya bakal kita umumin sebentar lagi loh. Ya, jadi jangan keluar dari Zoom dulu ya. Stay tune. Saya harap kalian masih semangat semua. Yuk, jangan ngantuk. Kalau misalnya belum sarapan, boleh sarapan dulu. Tapi udah jam 11 nih, Kak. Udah waktunya makan siang. Oh, iya, bukan sarapan lagi namanya ya. Ini posternya digambar manual ya. Keren banget. Keren ya, Kak, gambarannya. Keren, bagus. Gradasinya juga bagus dan jelas. Kece banget ini, kece. Kece banget, makasih ya. Lalu selanjutnya kita mau nampilkan dari punya Fatu Rahman. Ahman Hariri. Ya, dikunci. Buat Fatu Rahman dan teman-teman yang lain, dibuka dulu ya. Saya minta tolong Google Drive-nya diberikan akses untuk melihat ya. Jadi kita nggak bisa lihat hasil karya kamu. Ya, saya bisa dibuka. Selanjutnya apa? Nih poster dari Riva Nur dari kelas 8B. Wah, keren ya, Kak, posternya. Aku bangga jadi anak Indonesia. Keren, keren. Kece. Dapat jempol dari aku dua. Dua, Kak, jangan satu aja. Dapat enggak empat aja, Kak? Lima lah. Ini proses pembuatannya. Keren ya, Kak. Ini poster dari siapa lagi ya selanjutnya? Mungkin ada yang merasa ini posternya boleh. Oh, Abdurrahman. Abdurrahman. Rizky dari kelas 9G. Wah, keren nih. Keren, keren. Indonesia tuh tangguh, Indonesia tumbuh. Slogannya keren. Tema HUT RI tahun ini keren ya. Sebelum-sebelumnya juga keren kok. Kalian mau kenal kakak-kakaknya yang lain gak? Kan? Gak. Mau kenalan gak nih? Gak mau, Kak. Ya Allah, Yona gak apa-apa. Bercanda, Kak. Bisa, Kak. Kesian amat dan diri lama-lama.
Jadi ini kita lagi berusaha membuka poster-poster yang lainnya buat ditunjukin ke kalian. Selanjutnya ini kita akan tampilkan poster dari Ataya. Sekarang adalah poster dari Ataya Malaika dari kelas 7A. Lucu ya kak gambarnya? Oh iya, ada gambarnya. Ada gambarnya lucu. Lucu banget nih. Waifu. Gambarnya bagus banget. Bagus banget gambarnya. Ah lucu. Lucu-lucu. Keren-keren. Terima kasih Ataya. Oh, ini banyak yang memerlukan akses ya. Iya. Jadi banyak saya, yang nggak bisa kebuka. Saya minta tolong buat semuanya aktifin ya apa akses dilihatnya. Jadi kita nggak bisa nilai. Ini selanjutnya poster dari Shirin. Shirin dari kelas 8C. Nah, itu dia posternya. Keren. Bangga menjadi anak Indonesia. Ya, Kak, tema posternya aku bangga menjadi anak Indonesia. Ada yang bangga jadi anak Indonesia gak nih? Ya, di sini ada yang bangga enggak? Bangga dong. Bangga. Ah, pokoknya bangga enggak? Bangga. Kalau enggak bangga boleh keluar dari Indonesia. Jatuh lu. BDW kalian yang udah on kamera makasih banget. Kalian keren. Selanjutnya kita bakal lihat dari Avicenna Adam Al-Qarni dari kelas 7F. Wah, ini keren nih. Keren ada hijau-hijaunya. Terkenal di langit. Oh iya, Indonesia banyak gunung ya. Semangat patriotisme. Semangat patriotisme selalu. Selanjutnya poster dari Khadijah Alia kelas 9B. Wah, keren nih ini posternya. Keren banget. Mana ya posternya? Oke. Okay. Keren ya. Ini dia posternya. Gimana? Keren enggak buatan Kakak Khadijah? Keren. Wah, keren, keren banget. Keren. Keren ya. Keren Khadijah. Keren banget. Ini juga kalau ngedit keren pasti. Bukan saya ngedit tapi. Terus siapa dong kayak ngedit? Enggak tahu. Kita bantuan teman ya. Kita bantuan teman mungkin enggak lah. Oke, selanjutnya kita bakal melihat poster dari Naila Nur Afifah kelas 7C. Ada orangnya nih. Ada orangnya gak? Mana orangnya coba lihat. Halo, Kak. Halo. Yang namanya Naila banyak ya? Ini dia poster deh, hasil karya Naila. Terima kasih Naila, bagus banget. Bagus bagus. Oh. Oh, ada dua. Ada dua. Bagus banget. Kece, keren. Kamu niat berarti ngeditnya ya niat sampai deh. Dua. Keren. Itu ada lomba-lomba tarik tambang. Keren. Ada panjat pinang juga. Bisa dimenangin enggak ya, Kak, kalau yang kayak gini? Insyaallah kita berdoa aja deh. Berdoa. Soalnya yang ikut poster ada banyak dan semuanya keren-keren semua tahu. Jadi bingung ya, Kak? Bingung banget. Selanjutnya ada poster dari Ataya. Oh, Syifa. Dari Syifa Ramadhani kelas 7B. Ya, memerlukan Syifa, akses. Syifa, dimohon. Untuk teman-teman yang akses Google-nya masih dimatikan, tolong dinyalakan. Kita nggak bisa lihat. Selanjutnya dari Khadijah Alia.
Sekarang dari Nadine Sofiana Putri dari kelas 8B. Keren banget. Sebentar kita tampilkan terlebih dahulu ya. Bagus banget ya, Pak. Bagus banget nih, ada burung Garudanya. Ada burung Garudanya, ada warna bendera negara kita, ada rumah-rumah adatnya juga. Ada pakaian adatnya juga ya. Itu proses pembuatannya. Pinter ya. Iri deh. Kamu iri sama orang-orang yang bisa ngedit ya? Ya, iri sama orang-orang yang bisa ngedit ya. Keren. Selanjutnya dari Safina Aulia dari kelas 7D. Ya, membutuhkan akses. Aduh. Lagi. Buat Safina Aulia dari 7D dan teman-teman sekalian, dimohon Google Drive-nya diaktifin aksesnya biar kita bisa melihat. Terima kasih. Atau nanti karya kalian nggak bisa kita lihat dari sia-sia deh. Wah, ini posternya kece banget nih. Dari Farah Khairunisa kelas 7C. Farah keren banget bisa gambar gitu. Kece banget gambarnya. Wah, keren. Keren banget. Gambarannya ganteng ya. Kayaknya enggak ganteng, Pak. Canda. Terima kasih udah berpartisipasi ya. Selanjutnya poster dari Safira Najmi kelas 7A. Itu dia. Ini kece. Ini keren. Gambarnya bersatu seperti ya, ini. Kak. Ini. Iya, betul. Wah, ini posternya keren banget. Ada api-apinya. Ini keren banget. Kayak benar-benar real banget ya posternya. Keren, siapa yang buat nih? Kevin Hardianto kelas 8H. Kevin, kamu keren banget. Keren banget gambaran posternya. Tepuk tangan dong semuanya. Tok 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 tok. Kece, benar-benar kece sih. Keren banget. Keren banget itu pertemanya Indonesia dan kok. Keren. Ini poster dari siapa nih? Dari Neta Ramadhani kelas 7E. Dari Neta, terima kasih Neta, bagus banget. Bagus banget gambarannya, keren, gambar sendiri lagi. Kece.
selanjutnya kita pilih poster dari siapa ya? Dari Karisa. Dari Karisa Ajmalia Mubarok. Mubarok kelas 8E. Bagus. Kece banget. Bagus banget. Ada agama-agama di Indonesia. Temanya persatuan, Kak. Persatuan dari berbagai suku dan agama di Indonesia. Oke, keren banget ya. Keren banget. Terima kasih, Karisa. Sama-sama. Ada Karisanya gak di sini? Mana nih Karisa? Karisa, saya, Karisa keren deh. Aduh, ini kita dari siapa nih? Selanjutnya. Wow, ini Adila. Eka Putri. Dari Adila, Eka Putri. Keren banget Adila. Keren banget gambar sendiri, ada api-apinya, Kak. Keren, bisa gambar sendiri. Temanya perjuangan. Cece, ini keren banget gambarannya. Keren banget. Nggak kalah dari yang lain, keren banget. Terima kasih. Ini udah, Kak. Oke, acara selanjutnya yaitu pengumuman juara dari lomba-lomba yang sudah kita selenggarakan. Gimana nih? Antusias gak semuanya? Kalian antusias gak buat buat tahu siapa pemenangnya? Antusias. Yes. Saya mau ngingetin buat yang mungkin nanti belum juara, tapi kalian karya kalian tuh semuanya bagus semua. Kita tuh semua yang di sini berterima kasih ya udah pada kalian udah mau berpartisipasi dalam lomba 17-an yang ada di MTS. Hasil karya kalian semua itu benar-benar keren banget. Kita salut. Tepuk tangan buat diri sendiri dong. Tepuk tangan buat yang udah ikutan lomba. Ayo, mana suaranya gak ada? Susah, Kak, kan lagi zoom. Sebentar lagi kita akan mengumumkan peserta lomba. Jadi juara 1, 2, dan 3. Kalian penasaran gak nih? Kira-kira? Penasaran gak nih semua? Penasaran banget, Kak. Penasaran, Kak. Penasaran. Dan penasaran. Penasaran, Kak. Penasaran banget. Oh iya, iya. Kalian pasti penasaran banget kan? Kira-kira siapa nih yang jadi pemenangnya? Aku. Siapa ya, Kak? Saya. Aku nggak bisa milih, Kak. Bagus-bagus semua. Kalau menang. Karyanya keren-keren ya. Anak MTS emang keren-keren banget pokoknya. Oh, anak MTS, anak. Yang menang semuanya. MTS itu semuanya punya kreativitas yang tinggi, Kak. Jadi kayak karya-karya gini tuh semuanya pada bisa dan pada bagus semua. Iya, anak MTS tuh benar-benar kece banget. Makasih ya yang udah join. Yang videonya tadi nggak ditampilin, jangan berkecil. Soalnya kita
nggak bisa nampilin semua video itu karena terlalu banyak, dan kalau misalkan ditampilin satu-satu itu bakal mengulur waktu banget dan makan waktu banyak banget kayak gitu. Tapi kita udah meriksain video kalian itu satu-satu, itu benar-benar keren banget. Jadi yang tadi videonya nggak ditampilin, jangan sedih, jangan berkecil hati juga. Oke, siap semuanya? Semangat. Oke, ya. Semangat ya. Ini yang suka pada TikTokan di rumah, tadi pada ikut lomba gerakan kemerdekaan enggak? Enggak. Yang suka TikTokan nih di rumah, joget-joget di rumah. Enggak. Ikut enggak tadi? Enggak. Enggak. Ikut. Enggak. Oh, ada yang ikut, ada yang enggak ya? Yang enggak kenapa nih? Males, Bu. Alay. Lomba gerakan kemerdekaan tuh lomba apa sih, Kak? Kenapa pertanyaannya bisa diulang? Lomba gerakan kemerdekaan itu lomba apa? Yang kita tadi. Lomba gerakan kemerdekaan itu, jadi kalian bikin TikTok. Nanti kalian post di TikTok. Jadi kalian itu bikin gerakan tentang kemerdekaan Indonesia pakai lagu-lagu nasional. Kayak gitu. Kalian bisa kreasiin gerak-gerakan yang sering kalian di TikTok. Kayak gitu. Nanti kalian bisa jadiin satu, terus kalian jadiin kreasi kalian. Nanti di-post deh di TikTok. Terus nanti linknya bakal dikirim ke panitia atau jurinya. Kayak gitu. Baik, terima kasih, Kak. Sama-sama. Yang udah jawab keren deh. Yang lainnya mana nih? Baik. Oh, ini ada satu lagi nih, tentang video kemerdekaan. Kita lihat ya. Semuanya betul doang, aku enggak punya. Enggak. Mana kirinya? Ya ampun. Besok 2 Agustus. Aku harus siap-siap. Indonesia merah darahku. Di tulangku menyatu dalam semangatku. Rumah sakit di Jakarta terisi dengan cepat. Jakarta adalah salah satu dari perkembangan kasus corona di tanah air memang cenderung meningkat. Aku kangen banget sama suasana sekolah. Bahasa Indo. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945.
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia adalah negaraku. Putih itulah kau. Keren banget ya. Indonesia dengan jantungku. Denyum adikku berpadu dalam cita-citaku. Gerak, gerak, berani jingga. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Berkibarlah kepada dunia semangatmu dan tanah sembaya. Daku ingin videonya keren banget. Terima kasih. Ini keren banget sumpah. Tepuk tangannya mana dong? Masih semangat kan? Keren banget ya. Mantap. Wah, gimana nih tadi teman-teman? Mana nih keren banget. Videonya keren banget ya. Dia sampai ke sekolah-sekolah bikinnya. Kece. Itu tadi karya Sima dari kelas 8E. Mana nih ada Sima ga di sini? Sima, halo. Sima, mana Sima? Kece banget karyanya. Benar-benar kayak video film pendek. Bisa menang ga ya? Insya Allah bisa sih ya. Kita lihat aja nanti. Itu nih guys. Sebentar lagi kita akan mengumumkan pemenang lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang masih on air di Zoom kemerdekaan MTs Negeri 6.
Telah sampai kita kepada puncak acara kemerdekaan, pengumuman pemenang hasil lomba-lomba, yaitu lomba puisi, lomba menyanyi, lomba apa lagi? Gerakan kemerdekaan, video kemerdekaan, dan lomba poster yang sebentar lagi akan diumumkan oleh kakak-kakak OSIS-nya. Silahkan menyimak dan mendengar. Kalau yang namanya dipanggil tidak ada, gugur gimana kira-kira? Enggak. Jadi hasil dari karya-karya kalian itu semuanya baik. Nah, di antara yang baik itu pasti ada yang terbaik, enggak ada yang jelek. Oke, langsung aja untuk menyingkat waktu. Pengumuman yang pertama adalah lomba puisi. Lomba puisi yang akan disampaikan oleh kakak OSIS-nya, silakan. Puisi. Enggak, aku nggak bisa puisi. Bisa dong. Puisi gimana sih? Jadi kemerdekaanku. Iya, gitu-gitu deh. Pokoknya aku nggak tahu. Selamat pagi. Oke, kita Oke, kita umumkan nama-namanya ya. Buat puisi yang pertama, Okalina Vincentia Kineta Taringan 7B. Ada orangnya enggak? Say hi dong. Okalina. Selamat buat Okalina. Tadi Okalina mana? Terima kasih, Kak. Coba say hi. Hai, Kak. Halo, Okalina. Halo. Halo, selamat ya. Kita lanjut ya. Yang keduanya tahu nggak nih siapa? Ayo, yang kedua tebak dong. Ayo, siapa? Lomba menang gak tuh? Apaan? Yang pasti orang kan, Kak. Kenapa? Pengumuman juara duanya adalah? Yang keduanya adalah Tiring-tiring-tiring. Siapa ya? Aman. Coba, ayo. Yang kedua. April. Yang kedua adalah Karisik. Ya. Tapi bohong. Ya. Yang kedua itu Revalita Belma dari 7D. Yeay. Ada Revalita gak di sini? Ada, Kak. Mana? Hai, Revalita. Selamat. Yang terakhir siapa ya? Yang ketiga nih. Yang ketiga ayo, juga siapa? Keren banget loh, Pak. Yang pasti. Ayo, yang ketiga kan. Siapa? Tebak dong. Pasti Shakila. Pasti siapa? Nggak tahu. Shakila. Siapa yang ketiga? Apa mau aku umumin aja? Nebak apa langsung nih? Umumin dong, langsung aja. Langsung ya. Udah gak sabar ya, udah pada males. Yang ketiga adalah jeng jeng jeng. Okay. Ayo backsoundnya dulu, Dua. Tiga. Yang ketiga adalah Samha Sabita dari 8B. Yeay. Samha, selamat buat Samha. Selamat. Selamat-selamat. Selamat buat yang menang. Samha Sabita. Iya, Kak. Selamat Samha, congratulations. Selamat buat yang menang. Yang belum, jangan berkecil hati. Yang belum menang, ya karyanya juga bagus, Kak. Bagus.
Sekarang kalian mau pengumuman lomba apa dulu? Nyanyi. 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 Sekarang gerakan kemerdekaan. Nyanyinya ntar lu. Mas kerang di Bali ini berapaan? Sip. Masker timbar ini berapa? 4.000. Mau pakai gak? Membuat bas ya? Lupa jadinya. Kita lagi jalan-jalan sama anak Haji. Jalan-jalannya kayak hotel gitu. Sama Teh Tuti, sama teman-teman. Enggak. Nah terus kan kita di sana sebulan gitu ya. Nah terus abis itu kita di sana sebulan. Nah terus pas pertama kali datang kan bukan ini ada tikus. Sekarang untuk lomba gerakan kemerdekaan. Lompat. Tembok di muka. Tembok di mukanya si itu. Gladys. Dari juara 3. Kira-kira menurut kalian siapa nih yang juara? Yo. Aku kah? Aku. Lucia. Aku yang menang. Ya. Iya. Tania. Untuk juara 3 lomba gerakan kemerdekaan yaitu Nur Zahra dari kelas 7B. Yeay. Selamat Nur Zahra. Yeay. Tutup Zahra. Nur Zahra. Oh, sekarang juara 2 yaitu Syaila Nurlaida dari kelas 8E. Selamat Syaila. Dan juara pertamanya yaitu tidak jauh. Jeng. Bilenia Khairan Galbina dari kelas 7B. Hore! Mana nih orangnya? Ada gak? Kalau gak ada, hadiahnya buat saya. Habis yang dapat ya apa ya yang udah dapat oke selanjutnya kita bakal ngumumin lomba pemenang lomba video kemerdekaan. Kira-kira siapa nih ya yang menang? Ya, bentar. Kaya. Ya. Dimulai dari juara 3. Kira-kira siapa ya yang menang? Tes. Oke. Juara ketiga jatuh kepada... Sipar pada Heri Sanjaya kelas 9F. Tepuk tangan yang mana nih? Selamat buat Heri mendapat juara 3. Selanjutnya juara 2 jatuh kepada Benyamin kelas 9H. Yeay, mana nih tepuk tangannya? Mana nih Benyaminnya? Ada gak orangnya?
Oke, dilanjut. Yang juara satu. Kalian tahu gak yang juara satu siapa nih? Tadi kan udah lihat video-videonya. Menurut kalian yang juara satu itu siapa ya? Imaka. Oke, yang juara satu adalah... Ring-ring-ring-ring. Juara satu adalah... Shima kelas 8E. Selamat buat Shima. Ada tuh orangnya. Shima, mana nih? Shima mana? Shima, bego. Oke, selamat. Oke, selamat buat Shima ya. Ada Shima gak? Selamat, selamat. Selamat, Shima. Selamat buat juara 1, 2, 3. Pengumuman selanjutnya. Kira-kira pengumuman selanjutnya lomba apa ya? Nyanyi. Oh, kalian penasaran nih sama yang juara nyanyi siapa? Ya. Penasaran kalian enggak? Bisa tebak gak siapa yang juara satu lomba nyanyi? Hania. Hania. Hania kelas berapa tuh? 7E. Oh, Hania kelas 7E. Terus siapa lagi nih? Kira-kira menurut kalian? Diva. Nora Diva. Diva, Diva. Betul. Diva. Diva kelas berapa? 7A. Kelas 7A. Oke, ini kita langsung kasih aja Kakak Ijik buat ngumumin lomba. Hai. Penasaran gak yang nyanyi siapa yang menang? Pasti ya. Nyanyi paling keren loh. Oh, jarang foto kayak gitu. Untuk pemenang juara 3 lomba menyanyi adalah Naura Diva Islami Putri kelas 7A. Yeay! Juara 3 lomba menyanyi. Selamat kepada Naura Diva. Selamat Islami. Naura Diva Islami. Selamat buat Naura kelas 7A. Congrats. Lanjut ya. Congrats. Oke, lu aja lah. Ada gak Nauranya? Ada. Ada kak. Ada. Ada. Oke, okay, selamat. Iya kak. Yang juara 2 adalah... Untuk juara 2 lomba menyanyi adalah... Fatima Alia kelas 7E. Selamat Fatima. Ada orangnya ya? Ada kak. Ada orangnya kak. Hai. Halo, selamat. Hai. Dan yang terakhir nih, juara pertama. Juara pertama adalah. Ada yang punya tebakan nggak? Siapa? Ada yang punya tebakan kan nih? Salsa, yang tadi salsa, ditampilin. Salsa. Siapa? Ada yang bisa nebak nggak? Tadi ditampilin loh videonya. Salsa. Salsa, salsa. Lanjut ya. Untuk juara pertama lomba menyanyi adalah Mariam Salsabila kelas 9C. Yeay. Selamat Mariam. Yeay, thank you guys. Nah ya, mungkin selanjutnya diserahkan ke Kak. Oke, untuk lomba poster, dikarenakan banyaknya peserta yang ikut dan akses masuknya di privat, jadi pengumumannya akan menyusul ya di Instagram OSIS. Dan nanti lomba-lomba lain juga pemenangnya akan diumumkan di Instagram OSIS. Jadi stay tune ya guys.
Jangan lupa pantengin Instagram OSIS-nya. Oke? Okay? Tahu gak Instagram OSIS-nya? Tahu. Tahu kak. OSIS MTSN 6 JKT. Oke, itu username-nya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Semuanya kita sudahi dulu acara hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan semangat. Ada yang mau disampaikan dulu sebentar. Jangan lift dulu ya. Sebentar ada yang mau disampaikan. Terima kasih kepada semua siswa-siswi yang sudah mengikuti Zoom pengumuman kemerdekaan. Sampai ketemu di lomba-lomba berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita segera sekolah seperti biasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih Kak OSIS. Keren. Terima kasih Pak.